diambil dari cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa sudah dibatasi hanya 6 tahun dan bisa dijabat selama 3 periode. Menurut Jokowi, ketentuan soal itu telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pernyataan Jokowi sekaligus merespons desakan asosiasi kepala desa yang meminta agar masa jabatan mereka bisa ditambah menjadi 9 tahun dalam satu periode. Merespons desakan itu, Jokowi tak ambil pusing. Dia mengaku tak mempermasalahkan setiap aspirasi masyarakat. Menurutnya hal itu bisa disampaikan ke DPR. Para kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, sebelumnya ramai-ramai datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 17 Januari 2023. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.